bersama teman-teman maupun keluarga. Alun-alun Malang merupakan ikon kota Malang sekaligus tempat rekreasi yang tidak pernah sepi karena letaknya yang strategis tepat di jantung kota Malang. Banyak yang bisa dinikmati di alun-alun ini seperti tempat bermain yang tidak pernah sepi dari anak-anak. Bermacam-macam permainan seperti ayunan, prosotan, dan jungkit-jungkit ada di alun-alun Malang. Ada pula tempat bersantai bagi para pengunjung untuk menikmati suasana alun-alun Malang. Bagi para pecinta skateboard pun sudah ada fasilitas yang tersedia di alun-alun Malang ini. Pemirsa, mari kita tanyakan beberapa pendapat masyarakat mengenai alun-alun Malang ini. Ya, alun-alun Malang tempat rekreasi anak-anak untuk apa ya? Menghilangkan capek juga, menghilangkan stres untuk ngomong anak-anak karena murah meriah, tidak bayar, banyak tempat bermainnya anak-anak. Kalau menurut aku sih udah lumayan memadai daripada tahun kemarin. Di tahun kemarin kan banyak pedagang, terus sekarang agak sedikit pedagang, nggak lebih santai, lebih tenang lah. Alasan kita untuk bermain di sini, yang pertama dekat dengan rumah. Yang kedua, nggak ada tempat wisata lain yang murah meriah. Soalnya di sini free, yang lainnya pada bayar semua. Untuk kalian yang sedang mencari destinasi wisata, alun-alun Malang bisa menjadi salah satu pilihannya. Melaporkan untuk CCI.